cowok baik-baik di negeri entah berantah sana. Jadi makin edan saya mau ngeladenin kamu. Is. Hari ini kenyang banget. Sak naonnya ayeuna teh, aduh bingung. Mendingan ngapian beas heula ah. Rek masak beas we heula. Langi eyangi ayang ka indamu, eyah unying ijo angit nyaping. Aduh, mah itu ya yuk jeng 10 tahun. Ya Allah, mudah-mudahan singgah rezekina lah. Yukis mo adung, ini abang Azung. Abang Azung. Sakieu we heula deh jeung ayeuna hungkul. Aku gung kuku ngagung. Iya Pak Eyang. Bersihan beas heula ah. Masak beas heula. Ngayur mangke pandeuri. Bari nyanyi meureunnya. Latihan bari nyanyi. Nyanyi naon ya? Nyanyi Sunda we deh. Nyanyi, nyanyi punya Abang Agung. Bubui bulan, bubui bulan sanggrai beta. Panon poe. Panon poe oge hade. Cuaca panas jelema. Nyaina bubui bulan we deh. Panas pisan. Aduh, bersih nih beras namanya. Kali ini utun epi. Temalen utun ketemu sama Abang Adun. Aduh, alhamdulillah deh, sing aya rezekina deui jeung muli beas ye. 10 tahunan. Terus utun dikati deh meng ini. Amak utun dikatina amak. Amak. Bukang amak. Jangan diliatin sama sama atau enol yang ikin kan ati aung anti minta utun. Resep ayin apian besek dari nyanyi deh. Aduh. Udah nanti dadatan atau izinnya isi tapian yang gak bersih terus nyanyi bisa gembira bayi nate ah. Hei, perasaan banyak pesawat terbang ya di sini yo sendewa biasa ah. Eh, kumasi arek masak. Tapi biasa diasupkan deui. Aduh. Tundu ah tarik sare heula. Arek bobo cantik. Panas-panas kieu bobo enak ya. Ah, bobo heula we. Bobo cantik. Ah, ya deh ah, kita bobo dulu deh ah. Atuh itu yang tatu Itin. Itin itu ada atuh Itin. Utun telem. Apa? Utun enggak boleh kelihatan utun punya anak dari Abang Adun. Kapal mabul jarum duite gak oleh disogok silite anak meng. Itu waktu budek kecil dulu kalau nyanyinya begitu. Kapal mabur
jaluk duite, ora oleh disogok silite. Utun lagi duyu ya. Ampun, matahari udah tinggi gini, tapi belum sarapan. Di rumah gak ada nasi lagi. Aduh, mesti langak-langak dulu ini. Gak ada yang bisa dipalak gak ya? Lumayan nih, nasi uduk. Ayong ate, atuh udah ketemu ate Eno, ketemu ate Ane. Utun, ate Ane mau minta tolong beliin nasi uduk dong. Ate Ane kan belum sarapan. Ate Ane yuk ayapan. Iya. Ketian. Oh, meng. Gak mau. Ate Ane maunya nasi uduk. Utun tolong beliin nasi uduk di atas ya. Utun baik deh. Cakep. Kian ya? Iya. Wah, berisik tenang deh. Sawat lewat terus. Uang. Punya uang gak? Utun gak tua uang. Utun ucanya uit. Uit. Boleh. Coba lihat. Nih, kuat ate Ane. Utun, ate Ane, pinjam yang ini aja ya. Iya, oye. Oye, keserikaan. Mondar mandir, langitnya ini. Licin, oye baju. Ini buat ate Ane, ini buat Abang Agung. Kamu mah, anak kecil gak boleh kayak gitu. Nih. Ate Ane minta tolong beli nasi uduk ya. Beli nasi uduk ke atas ya. Nasi uduknya jangan lupa pakai telur dadar, pakai emi sama orek tempe ya. Belinya di atas tuh, warung atas. Atas ya. Iya. Au. Yang nanjak nanti keluar Utun ke kiri ya. Belinya sayang ya. Utun cakep deh. Ya. Jalan mana? Ate ini kan udah lapar. Udah panas gini belum sarapan. Ya, ukung iyu ya. Iya. Ate Ane, tunggu sini. Iya, Ate tunggu sini. Utun jangan lama-lama. Oke? Iya, tunggu ya. Dah Ate Ane. Anak Utun itu iyu ya. Pinter. Ya ampun. Punya ponakan kok bego amat sih. Udah minta beli nasi uduk dibayarin juga. Adi atau aneh nuluh Utun ya pang ayapannya dada ada na es tiang jam. Siang-siang segel, minum es segel. Dolok Utun dolok. Tapi segel. Temu atarnya dulu ah. Game over. Mau kemana? Ibu saya siapa ya? Aku lupa ya. Siapa ya? Oh, kamu siapa? Dia lupa. Itu. Gawat. Padahal kita
dekor dengar ya itu pesawat. Ujung. Oh, yang bocah waktu itu, yang ke rumah Bude, yang nggak jelas ngomongnya, kayak bahasa purba. Minum apa itu? Es gue. Ini mah es. Mutun yang yes. Itu mah bukan rujak, ini es. Atunya ujak ke yubuying. Ngomongnya ya gak jelas sih. Bahasa purba yang susah diterjemahkan. Ada dua. Buat Bude satu. Boleh. No ye. Ini uak aja aneh. Siapa lagi itu? Ini acukum atu aja aneh. Oh. Makan soto di pinggir jalan. Itu nucing. Mau kemana? Ikut Bude yuk ke sana. Daripada kamu jalan-jalan sendirian, mendingan sama Bude. Ini panas terik di sini. Ayo ngadem dulu. Yuk. Nih. Kayak bocah halau lo ya. Jangan di sini. Kayaknya ada garing. Ada pup garing. Rasanya kaya ngono. Atuh lucu. Ini bocah lucu ya, kaya ondel-ondel. Duduk sini aja. Kayak Bude. Posisinya duduknya gak enak ya. Kita mendingan ngadepnya ke jalan. Jangan mantatin jalan. Nah, duduknya seperti ini ngadep ke jalan, enak. Kalau ada yang lewat ke situ, kan kita bisa lihat siapa. Butuh, iya. Iya, sini ngadepnya. Besar banget nih bocah ya. Bongsor ya lo, bocah gelonggongan apa ya. Dia bisa lo. Iya, artinya ibu-ibu nyebing. Apa? Nyebing. Beling. Beling apa ya? Oh, beling kan beling. Itu minum kamu, itu minum apa itu? Air segeri. Kok Bude gak dikasih toh? Nanti Bude ajarin cara minum yang tepat. Ada tipnya. Sini. Wah apa? Biar kamu itu lebih nikmat cara minumnya. Iya. Iya. Tapi kan kamu gak cuma itu aja. Kamu harus minumnya itu dengan cara seperti ini. Sini Bude contohin. Sini. Ini buat adanya. Nah, ini Bude contohin dulu ya kayak gini. Kamu minum, nanti kamu mendapatkannya nikmatnya itu gak cuma nikmat doang. Tapi kamu akan merasakan keindahan kenikmatan tersebut seperti ini. Kamu minum, kita isep. Isep yuk. Kita sedot. Kamu menikmati dan membayangkan orang yang kamu suka atau orang kamu cintai. Apa tahu? Suka. Abang Adung. Siapa? Abang Adung. Utun suka Abang Adung. Ini cepet. Oh, aku tahu. Yang suka bawa sisir ya? Itu. Yang ngatu. Oh, tahu aku itu. Yowis, ternyata kamu sekarang kayak gini, minum, bayangkan orang yang kamu suka itu, siapa nanti namanya? Abang Agung. Nah, terus Bude juga akan membayangkan Mas Sawo. Ayo, mulai.
Buduk. Ati uduk. Eh, Bude, Bude itu kan udah tua. Udah STW ngapain ngerjain utun begini? Hah? Apa tadi tuh pegang-pegangan, duget-duget, muter-muter? Nih. Ati uduk, Tata. Ada es tegel. Utun sayang yang cakep. Mas Sawo kemana? Jangan disakiti itu bocah. Bude, Bude kan gak ngerti. Sono or. Jangan, ini bocah. Kamu gak boleh menganiaya bocah. Ih, ada undang-undangnya. Kalau kamu sampai menganiaya bocah, kamu dihukum nanti. Laporin kamu ke polisi. Iyem. Atau tadi abang adung nudu yuk. Tadi, atau ewok. Atau brewok. Atau ewok. Anjir, ukata, abang agung, atau, aw, 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 aw,
Tewang. Apa sih? Bude ngajarin apa sih? Ganteng ya? Cobain ah. Syukurin lo dikatain aneh tuh kan. Nih aneh nih, udah aneh nyebelin nih dia nih. Tuh pemirsa, tuh Miss nyebelin. Bisa gue pengen cantik. Hey, aduh gede banget. Zoom kayaknya. Iya, kan dari kemarin jangan muter. Maju jok. Ya, maju lagi. Oke, sampai situ lu ngomong ya. Budaya sampai situ roknya angkat. Ngomong ya begitu. Oh, pose dia. Oke, yuk, kamera. Hah? Masih? Maksudnya lu kemarin. Oh alah. Jadi posnya enak gitu. Oh bendilan mulu sih. Baju kamera baru masih. Cabut pas outfit. Jel, Jel lu ngerti kan maksud dia ngapain? Iya. Lu ngerti kan? Lu lihat aja ekspresi dia gimana. Pesan dia udah aja. Terus kayak gitu kan? Jel off kan? Terus kayak gini. Iya, pokoknya soalnya pesawat. Udah berhenti soalnya pesawatnya, Ge. Terus. Nah, gitu. Oke. Itu mobil. Itu mobil apa? Ayo, sudah jalan. Sokok sini. Ayo, sudah jalan. Itu gede, langganan lu. Bukan kan, langganan. Kamu biasa apa? Bang Romo, kita jual. Tapi Budi kalau memang Budi orangnya baik hati dan tidak sombong, kalau memang suka sama suka ya nggak usah bayar. Yo bro. Murah, 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 murah. Masalahnya dapet chemistry sama dia, buat lebih bingung gue. Oh,
ketawa ngebayangin abang kar dua. Oh, alah. Bayangin siapa sih? Oh, alah. Coba lihat Sofi. Ada yang ngebayangin abang kar dua. Udah, aku saya ketinggalan. Sendal.